Assalamualaikum guys, langsung aja dengerin ceritanya. Jadi guys, saya itu tiap hari, setiap pagi, kalau nggak pagi, siang, sore, malam, selalu ditelepon sama orang yang nomornya selalu ganti-ganti, dan dia selalu bilang mau nagih dana. Padahal yang utang bukan saya, tapi si Aidil Fajri. Jadi nomor saya itu dijadikan jaminan, dijadikan orang dekat, yang kalau dia itu ngemplang hutangnya, jadi saya yang diteleponin every day guys. Pagi, siang, sore udah diblokir, nelpon lagi pakai nomor yang lain, diblokir lagi, nelpon lagi pakai yang lain. Udah punya ribuan nomor telepon kali dia ya. Tapi saya udah bosen sekarang untuk ngeblokirnya. Jadi ya terserah lah, dia mau nelpon juga gak masalah. Jadi kalau saya tuh diteleponnya pakai nomor yang 0858, gak tahu nomor apa itu. Nah, jadi cek nih, kayak gini nih. Setiap hari, ampun dah. Selamat pagi, Anda dijadikan pertama di Jajal dan nasabah kami yang bernama Aidil Fadli. Mohon sampaikan kepada beliau untuk menyelesaikan tagihannya di aplikasi Dana Rupiah hari ini sebelum jam 5 sore. Mohon bantuannya karena beliau sudah tidak bisa dihubungi oleh kami. Terima kasih. Aidil Fadli. Jadi dia itu ternyata minjem di Dana Rupiah. Ini buat teman-teman juga nih ya, saran ya. Udah deh, nggak usah minjem-minjem begituan. Kalau nggak bisa beli ya udah, puasa, tahan. Kalau nggak mampu, nggak sanggup, ya nggak usah pinjem-pinjem duit. Kan jadi nyusahin kan? Nggak hanya nyusahin diri sendiri, nyusahin orang. Jadi please, tekan gaya hidup Anda, tekan biaya hidup Anda, lifestyle Anda. Coba deh, kan masih bisa sih makan sederhana, tidur sederhana, tempat sederhana, kendaraan sederhana, kan masih bisa hidup. Tinggal masalah kebahagiaan itu ada di mana? Kebahagiaan ada di sini, guys. Apa itu? Ya kalau kita percaya, believe in God, ya itu tenang. Itu guys, simak nih guys. Setiap hari saya dapat telepon dari si Dana Rupiah ini, kayaknya by mesin ini dia nih. Jadi dia ngomongnya by mesin. Kita yang ngeladenin baik orang, kurang ngajar dia, gak sopan. Ya udah guys, nah itu tadi ya. Ya gitulah pokoknya lah. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.